Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam ya teman-teman dimanapun berada. Saya ucapkan terima kasih sudah klik video kali ini untuk ikut menonton. Kali ini videonya kita berada di salah satu lokasi, di salah satu tempat di sekitar Muara Sungai Bogowonto teman-teman ya. Nah ini, atau di sekitaran dekatnya kawasan Pantai Congot atau di sekitaran kawasan Bandara YIA Jogja teman-teman, di Kabupaten Kulon Progo, tepatnya di Desa Jangkaran Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah kita berada di jeti Muara Sungai Bogowonto sisi timur, dan ini untuk akses ke Pantai Congot teman-teman ya. Nah ini ke arah selatan, untuk ke arah Pantai Congot. Tidak jauh sudah sampai di Pantai Congot itu teman-teman ya, belok ke timur terus ke selatan sedikit. Nah kalau ini arah ke utara, atau kalau dari utara ke sini, ini sekitar 2 km. Tidak ada teman-teman ya. Ya sekitar 2 km itu sampai di Jalan Daendeles. Begitu teman-teman ya. Terima kasih ikut menonton. Tidak lupa untuk ikuti juga video-video saya yang lain di channel ini. Semoga menghibur dan bermanfaat. Nah, ini kita akan melihat lokasi jeti muara Sungai Bogowonto di sisi timur, yang kemarin videonya saya upload juga di jeti muara Sungai Bogowonto sisi barat ya. Di sebelah sana teman-teman, di sebelah barat Sungai Bogowonto yang ada jembatan barunya itu ya, kemarin belum lama saya upload juga. Halo, halo. Oke teman-teman, terima kasih masih menonton sampai durasi ini. Nanti saya tampilkan untuk di depan sana ya, di jeti muaranya. Nah untuk informasi, ini videonya saya ambil tanggal 23 September 2023 ya, sekitar pukul 16.30 WIB, setengah 5 sore teman-teman. Ini cuacanya cerah sekali. Ini mungkin nanti agak sorean lagi ya, lebih ramai lagi suasananya di sekitar sini dan juga di sisi yang sebelah barat teman-teman ya, di sisi yang sebelah barat video saya yang kemarin. Nah ini lebih sore lagi sepertinya suasananya sangat ramai teman-teman. Ini merupakan salah satu tempat yang baru, dan ini juga masih ada tulisannya nih. Nah ini ya, ada informasi papan tulisannya. Nah nanti kalau sudah dibuka tentunya ramai banget. Ini arah untuk ke Pantai Congot. Nah kalau dari utara ke sini teman-teman ya, sampai pojok pagar Bandara YIA Jogja ini,
Nah, ini arah ke timur. Nah, itu di depan sudah sampai di Pantai Congot, teman-teman. Atau kalau dari Pantai Congot di depan sana ya, kalau lurus terus ke timur itu nanti sampai di Pantai Gelagah juga. Atau juga ada, teman-teman ya, di tengah-tengahnya antara Pantai Congot dengan Pantai Gelagah, di sana ada tempat gardu pandang untuk melihat pesawat take off dan landing di Bandara JIA Jogja, teman-teman ya. Dulu saya pernah bikin juga videonya. Oke, kita lanjut. Ini ada tulisannya Pengaman Muara Sungai Bogowonto sisi timur ya. Yang kemarin videonya saya di sebelah barat di jembatan yang baru. Nah, di sebelah sama. Oke, kita lanjut masuk coba untuk melihat taman-taman yang ada di area kawasan Jetty Muara Sungai Bogowonto, teman-teman ya. Tidak lupa, semoga kabarnya teman-teman dimanapun berada baik selalu, yang sedang sakit juga semoga segera lekas sembuh. Kabar kita semua baik selalu, selalu juga diberikan kelancaran dalam setiap urusan kita semuanya, teman-teman. Oke. Oke, Pak. Sudah ada izin? Belum, Pak. Ini belum dibuka, Mas. Ini belum diresmikan. Oh, oke. Okay. Oke, okay, terima kasih teman-teman masih ikut menonton sampai durasi ini ya. Ini suasana semakin sore ini semakin rame. Nah, terlihat ya dari awal ngambil video sampai di sini ini banyak yang berdatangan juga dari utara sana, dari akses pintu masuknya ya, arah ke Pantai Congot.
ya kemungkinan ramai juga teman-teman Pantai Camat, atau mungkin mau ke Pantai Gelagah atau ke Gardu Pandang di Ayah melewati sini. Nah ini banyak sekali yang datang dari arah utara ke sini. Nah dan ini tadi saya coba masuk, ya belum jauh masuknya sih teman-teman ya. Ada bapak petugasnya teman-teman, ternyata ya memang ada tulisannya area ini belum boleh untuk masuk. Ya tadi dikasih info sama pak petugasnya. Jadi area ini memang belum dibuka, ya kemungkinan tidak lama lagi dibuka ya teman-teman ya, untuk area wisata. Jadi masih mungkin ada yang perlu disempurnakan lagi atau perawatan ya. Oke, tidak apa-apa teman-teman, nanti kapan-kapan saya bikinkan videonya masuk sampai di ujung jetty di tempat ombak-ombak yang tinggi di selatan sana ya teman-teman ya. Kalau yang di sebelah barat itu saya sudah bikin videonya. Videonya ada di channel ini juga. Beberapa video di bawah ini teman-teman ya. Oke, terima kasih. Saya akhir sampai di sini. Semoga bermanfaat menambah informasi. Banyak kurangnya mohon maaf. Tidak lupa jika ada yang ingin ditambahkan koreksi atau teman-teman ingin berbagi cerita, bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Putra Saputra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.